Oke, kembali lagi bersama saya di channel Hilman RC 1010. Kali ini saya akan unboxing paket kiriman yang baru tiba tadi sore. Ini adalah ampli mini Fly 3 Bass Blackstar ya. Ampli ini sangat kecil sekali. Bisa dilihat di sini. Ukurannya sangat kecil, amplifier tapi ukurannya mini. Oke, kita coba cek sini saja. Pesan tadi saya, oh ini sudah sampai dalam ke saya tuh. Oke. Tampilan boxnya mantap. Amplification Fly Stereo Pack. Oh, ini atasnya. Packingnya lumayan. Pakai bubble, apa ini bubble? Plastik bubble apa ya? Jadi ini ada dua, kalau versi yang stereo kita dikasih dua, yang satunya speaker. Nah, seperti ini tampilannya, mantap. Wih, cuma seukuran satu jengkal juga kurang. Wih, mantap Blackstar. Kecil tapi lumayan berat. Apa ini ya, silika gel. Do not eat, jangan dimakan. Gain, ini ada gain, equalizer, ada kompresor, ini volumenya, level volume, ini power. Oh, ini apa ya? Oke. Ini kotak, di kotak yang putih apa isinya ya, kita buka. Oh, kita dapat stiker. Nah, ini pasang mana ya? Di kaca, di cermin cocok. Mantap. Nah, ini apa ya? Oh, ini produk-produk dari Blackstar lainnya. Ini kayaknya yang ampli yang gede-gede. Buku panduan manualnya ditulis dalam bahasa Inggris sama Japanese. Ada gambar-gambar beserta fungsi-fungsinya di sini dijelasin. Oke, kita dapat buku panduan manualnya komplit. Nah, ini power supply adapter. Ini baik colokannya. Masih DC adapter 6,5 volt. Oke, lengkap. Oh ya, selain pakai adaptor supply 3 bus ini bisa pakai baterai 1 2 3 4 5 6, 6 baterai. Bayang nih kalau pakai baterai kayaknya boros ya. Kayak di gambar ini sedang kayak pesta-pesta barbecue atau apa, ini bisa pakai baterai. Juga apa pun kalau lagi camping, wah bisa dipakai buat camping juga nih. Atau bisa dibuat ini apa, buat pengeras suara MP3. Nah, soalnya ya,
fungsi-fungsinya, oh ini ada MP3 line, apa ini bisa buat colokan MP3 di sini. Ini buat earphone, buat headphone. Misalkan kita mau dengerinnya lewat headphone, di tempat baterainya, mantap nih, ukuran A2P ya. Jadi kita diperbolehkan menggunakan baterai yang bisa dicas ulang. Nah, mungkin saya mau langsung mengetes. Oke, kita tes. Pertama, ini ada extension speaker, kita colok di sini. Ini colokannya kayak apa? Kayak buat colokan koneksi internet. Ini ada kuncinya. Oke, kita colok. Oke. Balik. Oke. DC in. Oke. Lupa. Ini sudah kompor. Oke, kita tes dengan ini. Ini bahasa ini. Bahasa tua. Kita plug in jack. Input ya, tekan powernya. Gak nyala ya? Oh lupa, belum nyalain. Nanti indikatornya sudah nyala. Wish. Kedengeran gak ya? Wah ini ada noise. Ini bawaan dari bas saya, maklum basnya belum diservis, agak noise ya. Ini level, kalau ini apa ya, sob, paksa ini dibalikin begini. Oh, ini kompresor. Parah nih. Noise-nya kerasa banget. Ini rasio kompresor. Suaranya kecil-kecil tapi menggigit, suaranya mantap. Cuman suaranya nggak maksimal, soalnya ini bassnya sudah agak, dari segi suaranya ini ada noise dari bass. Noise-nya gede banget. Ini suaranya tone-nya lebih kerasa. Meskipun ampli ini kecil, mini, cuman suaranya seperti ampli yang ukuran besar, kayak 10 inci dan sebagainya. Ya mungkin ini bassnya agak noise. Ini noise dari bass saya, bukan dari ampli ini. Oke, mungkin ini
unboxing dan tes ampli mini Blackstar. Mungkin itu saja dari saya, dari channel Himan Arsis 10, dan nantikan video-video selanjutnya.